What? Everybody, welcome back to our official channel. So hari ini guys, kami lagi di jalan. Sebenarnya kan ada yang request kami membuat reaction. Jadi betul. Kami akan tunaikan pada malam ini juga. Ya, daripada Aurili Hermansyah, Cinta Seperti Aku official music video. Wow. Saya tidak tahu lagi macam mana perjalanan cerita dia, tapi kami akan coba usahakan untuk memahami. Kan betul. Betul. Dan kami akan accept the challenge sebab banyak yang bilang boleh kah kalau kalian react kalau apabila bercakap tolong pause. Oke, kami akan try pause. Kok hitam sini? Bila react pause gitu. Yeah. Baru. Gitulah. So guys, tanpa membuang masa, jadi apa kata kalau kita start reaction ini daripada sekarang? Cantik sekali. Guys, cantik sumpah. Tapi ini macam bukan si Atta Halilintar punya apa? Pasangan kan ya? Kita lah. Orang belum nikah kan. Coba kita pilih lagi. Nah, ya. I see. Kita jadi guys, apa yang mau cakap di sini, dia punya maksud ini macam dia menceritakan first dia punya lirik adalah menceritakan tentang perjalanan dia apa ini berpacaran. Ya, pacaran. Kira begitulah. Macam mana dia mengenali lelaki itu, begitu. I see. Oke, okay, kamu nampak tadi siapa? Atta Halilintar, bosku. Yang apa? Kamu tidak kenal? Kamu tidak kenal kah? Tidak. Tidak. Astaga. Ini first time kamu tengok? Yes. Pertama kali. Sorry ya guys. Terus tetap balik. Sorry guys. Aurelie kenal lah kan? First time lah kamu tidak kenal siapa? Aduh, siuk ya. Itulah apa itu, siuknya. Waduh. Dia punya lagu macam dia berunsurkan macam apa ini, macam kira putus kah? Bukan lah. Setakat ini dia baru ceritakan dorang punya jenis, dorang pacaran kan, macam tuh. Tapi ini yang part ini baru dia mau cerita apa jadi sama Rit. Okay. Lama dia kasih pertahankan cinta guys. I see. Okay, di sini memang merinding guys, sumpah. Dia apa itu yang dia masih mencinta dia. Dan sadarkah kamu aku lebih besar mencinta kamu? Ya. Ya. Lebih besar ya. Dia mencintai dan lama dia mempertahankan cinta dia. Kenapa kamu menangis? Jangan, no. Dilarang menangis, ah. Oke. Okay. Tak pernah cinta, kan? Oke. Oke. Means dorang nih sama-sama susah, sama-sama jatuh, sama-sama happy, sama-sama sedih, kan? Oh. Itu lelaki sedih, dia pun sedih, gitu. Oh, dia sakit, dia lagi sakit. Nah. Oke, okay. I see.
cantik. Oh my god, guys. Merinding. Sumpah dia punya maksud bikin merinding, dan dia punya suara, sumpah dia punya suara is a very very good lah. Kita tahu bahwa Indonesian ini memang dia banyak very talented voice, apa tuh? Gold voice lah kan orang panggil. And dia punya, apabila dia menyanyi itu kan dia macam apa ini? Dia feel betul-betul kan. Dia tahu lah, tapi memang mungkin jalan cerita dia tuh. Iya, mungkin ini macam kisah benar ataupun apa? Kita tahu kita lagi, oke. Kejap guys, kamu perasan nggak dia punya muka macam si Linda Nanuil? Iya, ada sedikit. Ada iras sedikit, ada iras Linda Nanuil. Dan dia juga sangat cantik. Kejap guys, tadi suara si Atta kah tuh? Mungkin. Macam kan tuh. Oke, kita. Best lagu dia, sumpah. Jadi cover. Jadi cover lah nanti. Kan? I see dia punya maksud, dia macam apa ini, memang dia sangat menusuk di hati lah, kira begitu kan. Dia macam apa itu, dia mencintai dia lebih daripada apa yang dia apa, lebih dari diri dia sendiri. Iya, lebih dari diri dia sendiri. Dia sakit pun lebih dari diri dia, dari apa, lelaki itu. Iya, bukan, dia lebih tersakiti karena lelaki itu sakit. Macam itu. Oke lah, oke saja. Oke, start balik. What? Kejap guys, apa yang terjadi ya? Dia sangat rindu sama lelaki. Mungkin lelaki itu sudah tiada. Tidak, dia masih ada, tapi tidak tahu lah maksud dia itu kan. Mungkin lelaki itu sudah putus dengan dia kan? Mungkin. Mungkin. Just apa yang kami tahu sini, Atta Halilintar dengan Aurelie Hermansyah ini sebenarnya apa itu? Pacaran. Ya, tidak lama lagi akan menikah. Ya. Atau sekarang dorang baru jadian. Ya, begitu, kira begitulah. Tapi kenapa guys, tolong komen di bawah apa yang sedang terjadi. Ini adakah kisah benar ataupun tidak? Atau just begitulah. Start balik. What guys, kejap saya tengok komen dulu. Kejap apa guys, I see the comment. Kita tengok komen dulu guys. Trending kak, trending pula. Aduh, tarik sis, oke. Gak sia-sia aku like some, tiada. Tiada juga guys, kenapa ini. Kita sepenuh ingin tahu juga apa yang terjadi. Ya ampun. Pelan-pelan itu matanya. Selamat, ya ampun. Gementar rasanya mau nangis kejar. Ya Allah, gementar rasanya mau nangis kejar. Tadi sore bolak-balik cemas di trending-trending. Alhamdulillah habis. Aduh, trending lagi guys. Oh, jadi dia tidak cakap di sini ada, tidak kena mengenak dengan apa tuh, putus atau kenapa. Jadi guys, mungkin itu cuma ya music, itu ya? Just music video lah. Music video lah, tapi memang memang mengayat hati lah, memang feeling guys. So guys, thanks for request this song so much by Aurelie Hermansyah. Cinta sepenuhnya, sepenuh aku, seperti aku, sorry, seperti aku. Jadi apa yang saya mencakap di sini, dia punya
lirik mungkin ada di mungkin orang yang maksud lirik deh tuh mungkin ada sesetengah orang yang merasakannya. Tapi kebanyakan tuh seperti gue. Ya, ayo kak. Kamu jomblo. Jomblo. Tapi jomblo happy kan. Tidak jomblo, oke. Aku dunia. So guys, thanks for request this. Sekejap, ada yang kamu mau cakap? Saya sangat suka dengan dia punya musik video, sangat menghayat hati, feeling. Terus tuh dia punya suara cantik, orang dia pun cantik, lakunan dia pun hebat. Terus tuh yang saya paham nih cerita dia dalam video lah, itu perempuan sangat sayangkan tuh lelaki, dia tersakiti pun dia sabar daripada tuh lelaki juga. Cem kena di hati nih. Ya, abis saya pernah lalu iya. Berapa orang sih kalau masih kena? Berapa orang kau sih jomblo? 100 orang. Ay, Najo. Jangan kabajak ya. Oke kakak. Main-main aja. Satu jala lirik dia memang. Dia punya. Sebab mungkin kena di hati. Okay, just itu kan. Okay, thanks for request this song so much and don't forget to subscribe, like, comment, and share. And I love you all. For Arely Hermansyah, semoga kau berbahagia. Semoga sukses. Amin. Amin. Okay, I love you all.